Mari Bapak Ibu, Kederek, dan doa supaya kerabat, famili, sedulur, khususnya wong Blok Bonjot, umumnya wong desa Ujung Pondok Jaya, sing masih lagi kena cobaan sakit, supaya segera disembuhkan sakitnya, sing lagi kena masalah macam-macam nggak tahu ya, segera diangkat masalahnya, di pai jalan keluarnya. Kemudian sing masih seret rezekinya, supaya dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga telah sang panjang kabeh dilimpahkan semanten junjungan kula baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Mudah-mudahan salawat salamnya juga sampai kepada para keluarga, para sahabat, para tabiin. Dan mudah-mudahan kita mate Kanjeng Nabi angsal barokah, angsal keselamatan, dan paling utama angsal pitulung, angsal syafaat teng benjang ning yaumil akhir. Salawat salam Batman singgul mati. Orang sepuh, orang alim ulama, Blok Bonjot, ada mata lagi ngamun. Singgul mati, Bapak Guru, jajaran pemerintah desa, Bapak-bapak panitia, Bapak-bapak ibu panitia, singgul muliakan, sarang ibu-ibu, sederet-sederet kabeh, sing sampun hadir sengit jamul bu ya. Nggih. Kula biasae ning buih bangun jam 10, ditekae jam 10. Ternyata ning buyut sendiri mah tekae lagi kudu besok jam 8 wis pada siap. Pada kesempatan iki kula ngucapaken matur suwun sanget dumateng paku, dumateng panitia, dumateng masyarakat desa Bonjot, Blok Bonjot. Sing sampun ngundang kula bari jajaran staf kula Kecamatan Indahsari. Niki kula anggap sebagai penghormatan saking Bapak Ibu sekalian, kula sminamanin ngucapaken matur kasuwun. Mudah-mudahan kehadiran kula niki bisa bermanfaat, bisa ana gunane. Jadi kula gunakan kesempatan kula dugi silaturahim ning Blok Bonjot niki kade nyukani beberapa, ya pertama mungkin kenalan, kedua mumpai ngungkapakan kesan, sehingga ping telue mumpai pesan. Bapak Ibu sing hormati, sing pertama kula badhe kenalan. Ini kula hadir miras-mirus supaya bisa sono, bisa tepang, bisa kenal kalau warga Blok Bonjot RT 11, RT 12 niki, supaya kula bakatan dolan niki beli aneh gusti apa aja wonge gagah, wonge ganteng, enom mantare sipit kami niki kaya wong aneh. Jadi bakatan wis kenalan mending baik bisa diterima, bisa ditami ning wong Blok Bonjot. Bapak Ibu sing hormati, kula diperintah Bupati
terhitung badal lebaran bulan Juli lah. Juli agustus September ya Bu ya. Jadi setelah bulan kula ditugaskan bupati sebagai camat Pidasari sing Enggal. Gantine almarhum Bapak Dodi camat Bungen. Dados kula diperintah niki selesai kula niki wis lima genah Bapak Ibu dari camat. Pertama ini Losarang, kemudian ini Gabus, ini Seliak, ini Balongan, naik lengah kaya berpindah dan didasari, jadi ini Seliman genah. Nami kula Bapak Ibu Duryono, asli Wong Dermayu. Nah, ayi arang Wong Dermayu beli adem wong bu ya. Ya bu, gampang di ngante, wongnya yang menggenen. Istri kula kebetulan sekalian tak bakal bu, niki istri kula ibu camat namine ibu Sri Bapak Sari ngatek bu bupata nomor nomor siji lan laka gantine laka padane nih maka bapak maning bu namine ibu Sri Kemala Sari niki menggawe juga bu ning puskesmas Ida Sari. Kurang alim di bayar melu pindah karena sebagai pegawai negeri sebagai perawat neng dinas kesehatan neng puskesmas Dasari. Anak kula telu lanang-lanang wadon terus pada gede-gede kurus kuliah sembilan gede si bungsu masih SD kelas 6. Terus Bapak Ibu kula asli Dermayu wong wadon asli Cirebon Panguragan bokatan pengen ngurak-ngurak usahain matur, lalu kemah nih Panguragan. Pengen bilang cinta baik, pengen bilang terbaik, maka zaman mungkin zaman sekina wis langka pengen gurak-gurak ya untuk di sawah karo waktu gede. Bapak Ibu syukur mati itu sepintas lah kenalan gula. Mudah-mudahan sepindamani kehadiran gula di tebasakan pati dan kecamatan Dasari ini bisa berguna, bisa bermanfaat nganggo masyarakat kecamatan Dasari umumnya desa Ujung Bodok Daya khususnya warga Blok Bonjol. Dan terus bokatan ketemu Tengkuni Mawon Bapak Ibu ya kula kenal kula sinyapa kula dipatia kenal ada sungkan-sungkan ibu bapak sinyapa pacama kula warga Bonjol. Kelingan dulu kah waktu kita mempunyai sambutan ning balai rung atau ruang senteri ini. Oh iya bu insya Allah. Nah pasti gue lah kah nyapa ya dos mohon Bapak Ibu ketemu tamu lima won ya sapa-sapaan baik lah ya dos kenalannya sambil jalan. Bapak Ibu sehormati selanjutnya tulang pai kesan kula hadir dan Blok Bonjol niki sungguh luar biasa bu ya. Wilayahnya masih akeh karang kosong. Hah? Alami adem sejuk asri. Meskipun dipisah nih Kali Cimanuk bu ya, tapi kekompakan, keguyuban wong Blok Bonjol niki kula nilai sungguh luar biasa. Biasane bakal wong sing ado sing pemerintahan desa niku kekompakane, keguyubane niku lebih dhuwur, lebih bagus dibandingkan sing ning wis kotaan. Jadi kula suwun niki sing kekompakane, keguyubane terus dipertahankan antar warga Blok Bonjol harus bersatu antar warga kemudian bersatu bari pemerintahan desa Ujung Bodok Daya niki Pak Kuwu Ujung Bodok Daya Pak Dasdi sarang Ibu Kuwu niki secara hakikat dipilih oleh rakyat secara syariat itu
wis ana tulis warise, wis ana ketentuane. Besok tahun 2015 sampai tahun 2020 satu paku kasih mimpin maning desa ujung pendok Jaya. Nah, ini perlu dipahami bahwa terkait pimpinan desa itu beli sekonyong-konyong. Syariat anak, HKKT, wis ditentuakan. Dados kula nyuwun nyambung bari pesan kula, wong warga desa Blok Pojok kudu bersatu bari pemerintah desa. Apa sing diinstruksikan, apa sing diperintahkan, kira-kira pada nurut, pada manut. Kula percaya Pak Kubu Dasdi pasti bisa memimpin desa. Buktinya si menjadi urusan-urusan penting pasti didulakan, terutama pengairan Pak Kuya, kemudian jalan desa. Memang harapannya ujung pendok Jaya ki luwih akeh ning blok kene Pak Kuya ketimbang ning blok kota. Jadi ini kayaknya sampai dalam durung-durung sing durung dicor. Ya, pengennya Pak Bumi telung tahun mani bisa dicor kabe. Amperan larak, kotoran bisa larak. Nah, kemudian syukur-syukur di Jabah mani, Jodoh mani, Pak Bumi nambah nonton mani. Kayaknya blok Pojok ini jalannya bagus, pengairannya bagus, juga lakon sekimas pada petang, karang-karang singake tanduran tuh lagi. Besok dispai PJU KB ini. Oh, amin. Bapak Ibu saya hormati, niku pesan kula. Nah, pesan inti masalah ngunjung buyut, Bapak Ibu sekalian, kula setuju banget. Bapak Ibu sekalian, para masyarakat ngadakan ngunjung buyut. Niki ngunjung buyut Bapak Ibu niku ngandung manfaat, niki ngenang leluhur. Ngenang para sesepuh wong tua sing wis laka. Khususe leluhur buyut Senderi Minangka sesepuh sing babak sengkang Pak Uya, Teng Blok Pojok. Nah, setelah mengenang buyut, juga Bapak Ibu menang dalam kuburannya. Oh, besok kapan waktunya pula pasti nyusul. Ya, siapa sih pengen nyusul di Minan? Laka Uya, pengen emang urip-uripe satu tahunan ini. Tapi umur manusia terbatas. Wong Indonesia paling pol-polannya Indonesia Dermayu Pojok pol-polannya 1 tahun bobotan. Ya, jadi ngenang buyut juga ngingetaken dalam kuburan bahwa besok kita mati. Niki kula imbau, yuk persiapan Bapak Ibu sekalian, wong mati kudu disiapaken, kudu dipai bekal. Dalam hal ini menurut syariat Islam bekale lakamaning amal ibadah. Amal ibadah, amal kebajikan. Bapak Ibu semua hormati, selanjutnya pesan pula juga masalah ngunjung buyut ada sampai salah kaprah. Ada sampai wong urip jaluk ning wong sing ninggal. Niki arane musrik. Wong urip njaluke cuman siji ning Gusti Allah. Oh, wow. Jadi lamun sampe ana wong bonjot njaluk buyut, njaluk sugi. Buyut, njaluk duwe laki loro. Ana kuwi. Laka ya. Tapi lamun buyut njaluk duwe laki loro. Oke. Wong lanang. Jadi Nolih Bapak Ibu jaluk-jalukan yang buyut jalukan yang Gusti Allah. Musrik yang kau yang bakatan jaluk-jalukan yang selain Gusti Allah. Selanjutnya Bapak
Bapak Ibu, niki lara kuburane, lamun ana kuburane mah. Ya mungkin pada nyekar nih kuburan masing-masing. Pada upai donga nih keluarga sana famili wong tua sing wis mendahului kita. Dados niki kemawon Bapak Ibu sing hormati, sepindah maning kula ngucapaken matur suwun. Kula merasa bahagia tersanjung alhamdulillah saged silaturahmi sareng wong Blok Bojot RT 11 sareng 12. Kula nyuwun agung ibu pangapunten lamun duwe kesalahan mohon maaf. Kula akhiri billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan sambutan, semoga apa yang beliau doa ini adalah acara yang inti. Marilah kita bersama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Lebih Cacidu yaitu doa. Namun gula wonten titipan saking Bapak Kuhu sing sangat prinsip khususnya warga masyarakat Desa Ujung Pondok Jaya nalika nyeki sampung rampung ngunjungi Buit Senteri hingga masih wonten acara lagi. Ini ku MT musim tanam rendeng sekarang sebite di mengunjung kanggo rebo ngajeng di wontenaken sedekah bumi lokasi ya atau tempatnya seperti biasa secara ritual hingga teng tambak intut mengatakan ingkang kula sampaikan kula sabina malih dumateng khususnya warga masyarakat Ujung Pondok Jaya. Jare Pak Kuhu niki selesai ngunjung ke buyut acara ngunjung tinggal satunggal malih acara ritual yaitu sedekah bumi kanggo menjelang MT atau musim tanam rendengan mengkata ingkang kula sampaikan lan kula wau di pesan acara mata acara punika acara doa namun kula sedekah kanggo sirep sedekap sedaya kula pancen datang Gusti Allah kanggo kula tujuan ngunjung kibuyut niki tujuannya syukuran datang Gusti Allah lan mungkin hadiah Al-Fatihah atau doa khususnya kanggo ahli kubur karena doanya gak ana khususnya doakan leluhur para kerabat para suhada para pahlawan nenek moyang sing bapak saka ing desa Ujung Pondok Jaya. Dan ini pun niki setuju pisan Pak Kuhu setiap tahun setuju ngendakai masyarakat wontenaken ngunjung kibuyut secara ritual. Mengatakan mawon mangga kula iktikaf atau wasilah timpuh kula nyuwun datang Gusti Allah setunggal dari panjang umur orang anak balap pekelu malah tetap pancabaya dan muka-muka ahli sing didoakan kabeh tergolong ahli kuri tangsaen amin ya rabbal alamin. Namun punten ini sontene sampun ditalilahkan tapi hari ria mabeli atau bid'ah mabeli namun mengingat detikan jam sampun siang terus niki dongane khusus donga arwah mawar alilah sampun ini sontene mengatakan mawar dengan kula sadakan. Bismillahirrahmanirrahim ila hadrati Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa duryatihi wa li adabai ajma'in syurillahi laun al-fatiha. Alhamdulillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin thumma ila arwahi abaihi wa ikwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qarabina wasyuhadai wasolihin walikulin wasabihulin wa ila arwahi abina adam wa ummina wa hawa wa matana salabaina umma ila yaumil qiyamah
Bapara laulahuna lahuna ahli kubur syamlillahi lahun al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila arwahi sadatina wa mawalina wa a'imadina wa ila arwahi sahabati Abi Bakrin wa Umar wa Usman wa Ali karamallahu wajhah wa khususun wa karamati kikuhun desa ujung pondok jaya di baba senteri wa usulihi wa purihi insyaallah ilang al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minati al-ahya'i minhu wal awad min jami'il awliya'i ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha waria wa bakriya wa khususun ila abana wa ummahatina wa ikhwanina wa oladina wa ajadadina wa nakusu khususun wa ahli kubur khususun ahli kubur desa ujung pondok jaya manis tamakna hahuna bisababihi wa khususun wal karamati kibuyu desa ujung pondok jaya kiguna kisabil nyisatanayu wa usulihim wa purihim wa usulihinna wa purihinna syaunillahi laun al-fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal du'a'ana ya Allah bil mu'jizatil Qur'anil Karim wa bil karamati suratil Fatihah kanggo khususe masyarakat ujung pondok jaya lan umume tangga desa pawidian blok di baik bagian itu kebulen abdi muga-muga paringane berkah selamat urip kewarasan panjang umur selamat dunia akhirat syaunillahi al-fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya karena mulia karena sangat bersyukur mustaqim. Suratul Adzim dan Taalim Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa sabina wa karimina wa kufrina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala kula syabih syaitin ala rasulina ya jema'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan mu'abdi ni'ama wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma taqabbal misla sawaban makurna fi hadzal majlis minal qur'anil adi wa mahalna wa makabarna wa masabakna wa makarna min suratil fatihah wa khususun hadiatan baligotan wa rahmatan najilatan wa baratan samilatan khususun wa karumatik ibu senteri baba senteri wa usulihim wa purihim manista mana hauna bisababi Allahumma inni nasaluka salamatan pimpin wa piatan bil jasa di wajiatan tampil ilmi Allahumma ya ghaniyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahmanu ya wadud agnini bika likrika anka romika anka wiromika aman siwa Allahumma inna nasaluka al-huda wa tuqa wa apa-apa wa binah
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika tamata ardo bi nur syamsika abadan abadan. Allahumma afina kuni balaid dunya wa adabil akhirah wa syirid dunya wa syirid akhirah. Gopara lahu wa lahu wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ta'anal bala'a wal bala'a wal baba'a wal baksyaha wal munkar wal bagya wa syuyubal muktalifata wa syagaida wal nihan ma dhahara min hawa ma batan fi baladina hadha khusuh wa min qulubil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma fir lahum warhamhum wa bihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.